Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Abun Gamestone dari Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, murah rezekinya, bahagia dalam keluarga Anda, ceria dalam kehidupan Anda semuanya, dan selalu diliputi dalam keberkahan-keberkahan. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum bergabung dan klik tombol bell-nya biar kedepannya Anda selalu mengetahui tentang perbatuan Nusantara dan batu mancanegara. Dan begitu juga bagi para newbie, mohon maaf beribu kali maaf apabila nanti dalam transaksinya ya yang diawali dengan aplikasi COD saya tidak bisa. Tapi kalau COD tatap muka dimanapun saya bisa, asal tanggung jawab bensin dan waktunya. Kalau kirim-kirim itu mah sudah hal biasa, dikirim pun barangnya tidak sesuai siap terima retur tanpa ribet. Tanpa ribut. Baik, di sini saya akan merincikan ya, jelasnya menayangkan tentang perbatuan Indonesia. Terutama ada 4 pis batu yang di hadapan Anda semua ini ya, yaitu batu Bacan Doko ya. Yang mana dari 4 pis ini Anda bisa lihat mana warna yang hijau, mana warna yang bluish green atau hijau kebiruan ya. Yang mana di sini sudah sangat jelas kalau batu yang hijau itu, bacan yang hijau, botol, wah udah pasti inceran ya. Tapi satu-satu tetap saya rincikan, maka dari itu jangan pindah channelnya. Oke, yang pertama, ini dia batu Bacan Doko Magico. Doko Magico yang identiknya warnanya hijau kebiruan. Ya, harga Rp250.000 untuk yang ini. Barangnya enak, ajib ya. Jangan dikira ini hitam padahal ini coklat encer. Rp250.000. Di jarinya juga asik, ajib. Mantap ya. Bacan Doko Magico Rp250.000 dengan sini lihat dengan apanya nih? Dengan coklat encernya. Jadi bukan hitam ya. Tuh, bukan hitam bro, ini coklat encer. Adapun hitam itu minim ya, mayoritas coklat encer. Jadi jangan dikira kalau ini hitam, pada dasarnya ini coklat encer tuh ya. Rp250.000 saya gratiskan ongkir ya, enak banget ini. Dengan dimensi batunya di sini, panjang batunya Rururururu 13. Panjang batunya 13. Lebar batunya 10. Lebar batunya 10. Tebal batunya masih 5. Dengan balutan ring alpaka supernya set 19-20. Harganya cukup Rp250.000, gratis ongkir dan bukan hitam melainkan coklat encer sebagaimana tadi saya katakan. Baik, yang kedua Rp300.000 gratis ongkir. Ini dia. Ini hitam ya. Memang saya katakan hitam dan hitamnya bukan hitam logam. Ya. Hitam biasa. Nah, tapi warna bacanya sudah naik di sekeliling ini. Ya. Kita lihat nih, hitam benar. Hitam bercampur coklat kah? Betul. Tuh. Tidak ada tali airnya. Tidak ada sompelnya. Tidak ada kreknya. Batu aman. Rp300.000. Gratis ongkir dengan dimensi batunya. Panjang batunya 15 panjangnya. 15 panjangnya. Lebar batunya 13 tuh, berarti kan hampir bulat ya. Tebal batunya isi masih 7. Dengan balutan ring alpaka supernya set 21. Oh, ada di tangan kanan saya di jari tengah. Set 21. Ya. Oh, barang enak, ajib. Mantap. Ringnya bisa direses ya, jangan mundur kalau dengar ringnya besar ya, karena yang penting itu batunya. Kalau ring mau sudah banyak dijumpai.
Oke, untuk yang 1 juta. Ini dia. Bacan Doko Majikonya. Warna full asli. Cukup dengan sinar lampu belajar kok udah nembus ya. Tipis bos ya, sebenarnya sih bukan tipis juga. Memang batu ini sudah full. Tidak ada hitamnya ya. Tadi saya lihat di bawah hitam bos. Oh, ini bukan hitam, ini coklat bapak. Coba tolong perhatikan. Tah. Ya, tetap kejujuran yang diutamakan. Sedangkan ini bahannya, ringnya bahan perak. Nah, peraknya perak apa? 925 tuh. Nih, di dalam kode 925-nya. Ya, harganya 1 juta, wajar. Ya, ada harga, ada rupa. Peraknya aja 925, batunya aja polos, plong, tanpa minus apapun. Barang enak, ajib. 1 juta. Saya gratiskan ongkir. Batu tinggal pakai. Tidak ada penyakit apapun. Nah, terakhir dari bacaan doko ini. Coba yang tadi saya katakan di awal. Ini warna biru apa hijau? Nah, perhatikan dengan yang galian-galian sekarang tuh. Nah, gimana warnanya? Jelas biru kan? Nah, ini hijau. Ini doko gulau yang banyak dicari orang, apalagi penikmat batu bacan di era tahun 2013-an. Nih, batu-batu yang seperti ini yang dicari, bahkan yang ini sudah jelas bergiwang. Ya, walaupun ada coklat encernya, ya tuh. Barang enak. Harganya yang ini 1.500. Boleh dinego sedikit aja, barang langka yang penting sama-sama enak. Nih, lihat di jarinya, giwangnya juga bermain terus. Barang enak banget tuh. Bermain terus tanpa minus ya. Dan dimensi batunya di sini sudah sangat jelas. Panjang batunya 15. Gede bos, 15 tuh. Size kantoran. Lebar batunya di sini 14. Beda 1 mili. Tebal batunya di sini estimasi 8. Ring perak handmade-nya size 18/19. Hijau doko gulau yang banyak dicari orang. Kenapa? Ini terbilang batu bandel. Apalagi sudah bergiwang seperti ini. Barang langka dulu yang kayak gini bisa 15 jutaan, di atas 10 juta. Tuh. Hijau botol yang sedang mencari, silakan 1.500 saya kasih, walaupun ada negosiasinya silakan, tapi tipis ya, barang langka, saya pun susah dapatnya. Walaupun ada yang menyebut anggarannya sekian bos, carikan bacan doko gulau hijau botol, saya nggak bisa menjanjikan. Tapi ya, yang ini walaupun 1.500 saya adakan. Tuh, kali aja yang kemarin pada nyari dapat ya, walaupun anggaran Anda di atas 5 juta. Nih, saya nggak harus berharap 5 jutanya, 1,5 aja, yang penting nggak PHP, udah jelas ya, nggak CLBK, cerita lama beli mah kagak. Yang jelas-jelas aja kita ya bos ya. Tuh, oke, 1.500 untuk yang ini. Begitu kelas bacan doko. Dan umumnya di sini Anda bisa melihat lustun batu pirus yang sudah edikat berKTP batu giok burma, dan selebihnya juga batu giok burma, tengahnya di sana itu batu apa? Batu natural hasonite garnet, dan rajanya pirus Persia ya, dengan balutan ring perak-perak handmade dan batu pandannya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.